Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Hendry Rider. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang tupai. Oke, di sini saya akan mereview anak tupai yang saya dapatkan kemarin. Sedikit cerita, kemarin saya menemukan anak tupai ini terjatuh dari atas pohon. Lalu saya ambil dan saya coba rawat. Di sini saya untuk pertama kalinya saya merawat anak tupai. Saya pun kurang begitu paham tentang cara merawatnya, tapi saya akan mencobanya. Untuk pertama kalinya saya melepaskan anak tupai ini dan dia sangat jinak, dan saya coba memberi makan di luar kandang. Ternyata dia mau makan pisang. Dia masih malu-malu untuk makan pisang, dan kita coba dekatkan. Kita bisa lihat teman-teman, dia mulai berani makan tapi masih takut-takut. Ini saya coba tangkap, dia mulai berani. Ternyata anak tupainya begitu jinak, dia pun mau makan. Untuk jenis kelamin tupai saya tidak begitu mengerti, tapi jika kalian tahu jenis kelaminnya ini, silakan kalian komen di bawah ini. Oke teman-teman, ini adalah hari berikutnya. Dia sudah 5 hari dan dia sangat jinak sekali. Teman-teman bisa kita lihat.
tampaknya dia pun begitu merasa nyaman karena ini sengaja saya buat seperti habitatnya ataupun ini seperti sarangnya ya. Nah teman-teman, biasanya induk tupai membuat sarang dari ranting-ranting pohon dan di dalamnya biasanya ada serabut-serabut seperti serabut kelapa, dan di situ pula biasanya induk tupai melahirkan anaknya. Menurut sepengetahuan saya, tupai aktif pada siang hari. Tapi saya pun tidak tahu kenapa tupai saya ini ketika malam hari sangat lincah dan sering bermain. Tapi kalau pada siang harinya dia sering tidur. Jika kalian tahu, silakan komen ya. Oke, jika kalian penasaran bagaimana bunyi yang dihasilkan dari tupai, atau jika kalian tidak mengetahui bagaimana bunyi dari tupai, simak video ini terlebih. Demikianlah pembahasan seputar tentang tupai pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen sekarang juga.